helikopteran. Wah, sik. Woi. Halo guys, kembali lagi bersama saya Gus Surya di sini di channel AX Tanter. Yo. Oke, setelah lama membuat video-video yang menurut saya kurang adrenalin ya. Karena kemarin konten saya ke Lombok ya, ke mana namanya? Ke Mandalika, ke sirkuit. Jadi sekarang kita membuat konten-konten review lagi. Dan yang akan saya review ini motor spek khusus balap nih guys. Motor Matic nih ya, motor Matic yang sekarang lagi viral-viral di Bali. Cuma bukan NMAX ya. Ini kakaknya NMAX nih, kakaknya NMAX nih ya guys. Bagi kalian yang penasaran dengan motornya, kalian subscribe dulu channel saya dan nyalakan icon lonceng notifikasinya. Karena dengan nyalakan icon lonceng notifikasinya, kalian bisa dapatkan langsung notifikasi di HP kalian kalau AX Tanter ada video terbaru guys. Oke. Oke, sekarang kita lihat langsung motornya. Dadah. Aduh. Ini kok ada CBR saya guys. Oke, ini dia motor CBR saya update dulu ya. Karena ini kemarin habis dari bengkel ada project-project yang sudah selesai dilakukan di motor Honda CBR saya. Jadi kalau kalian yang belum nonton videonya, kalian klik link di atas. Itu project-project tentang Honda CBR saya ya. Dan sekarang motornya sudah selesai guys. Update-nya ini mesinnya cuma dibersihin aja dan dibuat kompresinya ulang supaya lebih padat. Hasilnya kemarin sudah saya coba, itu efeknya di burnout ya. Jadi kalau burnout itu dia powernya nendang terus guys, nggak ngedrop gitu ya. Jadi udah mantap sih, udah cukup speknya untuk freestylean ya. Dan ini selangnya yang merah-merah ini lebih panjang lagi. Ini saya menggunakan selang Samco, saya ganti guys. Ini Samco yang warna merah, Samco. Cuma ini motornya lagi kotor ya guys ya, karena memang kemarin diam di bengkel dan belum sempat saya cuci ya. Oke, kita tinggalkan dulu ini Honda CBR saya, langsung saja kita ulas nih motor. Ini motor yang spesifikasinya untuk balap, lagi-lagi saya tekankan. Di motor ini nggak terlalu banyak modifikasi yang hedon ya, kalau bisa dibilang ya. Cuma dia di sini tampil dengan ring 17 guys. Speknya sudah balap banget nih guys kalau tampil pakai ring 17 nih guys. Oke, di depan menggunakan ring 17 velg racing ya, dari RCB warna gold. Dan di belakang menggunakan velg jari-jari, yaitu mereknya Takegawa. Huy, warna gold di belakang. Takegawa ini. Takegawa. Gimana nih yang punya motornya? Oke, by the way, ini yang punya motor Mio ini, gini kameramen saya yang sekarang saya pegang kameranya ya, Sirian ya. Ini ya, dia membangun motor balap guys. Nah, yang saya akan tekankan di sini bukan review ya, karena memang sekali lagi saya bilang ini partsnya nggak ada yang terlalu banyak ya diganti, dan nggak terlalu hedon banget gitu. Ya bener ya? Iya. Oke, udah ownernya yang mengiyakan. Yang kalem aja. Iya, biar kalem aja. Yang penting larinya ya kan. Iya. Yang utamakan. Utamakan larinya. Kalau balapan tuh memang utamakan larinya guys. Nah, yang di sini konten saya cuma memperlihatkan sedikit dan kita test ride. Gimana? Setuju? Setuju. Ada izin dari owner? Ngikut. Oke, ada izin sama owner. Oke, kita lihat sekilas dulu ya dari depan. Dari depan, dari bagian stang ini semuanya masih standar ya tampilannya. Dari handle kanan kiri ini orinya semua guys. Cuma ini hand gripnya sudah diganti menggunakan hand grip RCB warna merah di sini. Kanan kiri ya, holder masih ori semua. Ini by the way, lampu sen, lampu stop lamp di belakang masih hidup ya Ren? Masih dong. Standar. Yang penting mesinnya jos, terbang. Ini juga masih hidup ini. Oh masih hidup, masih normal ya. Masih mantap banget nih. Ini diganti ya? Bohlamnya. Ya lampunya ya. Bohlamnya pakai yang LED? Iya. Oke. Itu bagian depan gitu aja ya. Ini gampang banget reviewnya nih guys. Gak ada part mahal. Serius gampang nih. Dan kita lihat ke bawah nih, tadi saya sudah singgung peleknya menggunakan pelek RCB ring 17 guys. Dibalut dengan ban apa ini? Swallow ya? Ya ban swallow. Ukurannya kecil banget nih, 60 per sekian ini ya kalau nggak salah ya. Ini by the way saya belum dapat lihat guys sebelumnya guys. Sebelum review saya lihat dulu ya. Wah guys, ukurannya ternyata lebih kecil dari 60 itu, 50/90 guys. Waduh, ini kecil banget ban depannya guys. Ban cacing ya? Ban cacing, ya, ban cacing. Ya, ya. Untuk disc brake depannya menggunakan, diganti ya, sudah menggunakan ya, brand dari Nissin yang di depan. WK ya? Ori. Ori. Oke, okay, Ori.
Oh, gini tampilan yang Uri ya? Iya. 11-12 sama WKWK. Hey. Kita lihat dari di bagian body ya, karena ini masih standaran semua yang dibuka cuma di sini ya. Iya. Di body di bagian depan mesinnya supaya angin tuh langsung los masuk ke bagian mesinnya, guys. Soalnya nggak suka yang rondol-rondol. Nggak suka yang rondol-rondol, kalem-kalem aja. Yang penting larinya cus-cus-cus-cus. Ini bagian mesinnya nih kelihatan, guys. Coba bisa terlihat nih. Wah, ini mesinnya bersih ya. Memang bekas-bekas tangan-tangan bengkel ini ya. Masih panas nih mesinnya. Ini apanya nih, Yan? Pendinginannya ya? Nggak. Selang hawa. Oh iya, selang hawanya ya. Supaya mesinnya nggak terlalu panas, guys. Nggak terlalu overheat dia. Gitu sih, kalau nggak salah ya. Karburator menggunakan apa nih? PWK Motowan. PWK Motowan. Yang skepnya kotak ya? Iya. Sayang banget nih nggak bisa diintip ya. Bisa diintip lewat sana mungkin? Di kamera? Bisa? Kelihatan? Wait. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oke. Kelihatan kan? Ternyata dihalangi. Dihalangi ya? Iya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Ya, yang penting karburator menggunakan PWK Motowan. Ukurannya berapa ya? 32. 32. Wih, gede ini. Wow, boros pasti ini ya? Iya, boros. Untuk gininya, bahan bakarnya menggunakan apa nih? Pertama biasa. Oh, kalem-kalem aja ya? Kalem. Itu di bagian sini cuma dibuka itu aja. Untuk knalpot menggunakan KWL Racing. Request ya. Special ya. Request nih, guys. Yoi. Special request Mia Khalifa. Wih, Mia Khalifa tim nih. Wah, senggol dong. Di sini ada gininya, guys. Emblemnya tempelan. Magnetnya dibuka ya? Gininya ya, kipasnya. Iya, dibuka. Enggak panas nanti. Aman. Biar ringan ya. Ngapain juga bawa kipas berat-berat. Nah, di bagian belakang wheel setnya di sini menggunakan velg jari-jari. Ringnya menggunakan ring Takegawa warna gold dan jari-jarinya menggunakan warna yang krom ya. Dan ini juga rombolnya krom, cuma udah di custom. Sini ada lubang-lubang 5. Customan ya, Yan ya? Iya, dibut-but. Bener banget. Aik Stunter Gus Surya. reviewer handal. Sombong amat. Bannya menggunakan ban FDR ukurannya 60/90 atau 60/80. Nih belum lihat nih. Belum lihat, kita lihat sekarang ya. Sumpah ini enggak ada melihat ukuran ban saya tadi. Sekarang kita lihat. Saya tadi nebaknya 60/90. Coba kita lihat. Anjir, 60/80, ring 17, guys. Tipis. Ini ada pesawat nih, guys. Mana itu dia? Saya tadi liatin pesawat. Oh, itu pesawatnya. Oh, pesawatnya ke timur, guys. Arahnya ke Mandalika ya. Oke, itu aja sih yang ada di sini. Kirian, kita lihat kirian ya, sini. Kiriannya. Dari luar sudah kelihatan sih. Ya, yes, ini bloknya, ini maksudnya blok nih, cover kiriannya. Cover CVT-nya masih ori, cuma di udah plastikannya itu udah dibuka. Cuma ini bautnya sudah diganti, guys. Bautnya sudah diganti menggunakan baut Probol. Probol untuk di CVT yang warnanya krom ya, putih ya. Kalau kamu waktu ini ordernya gimana, Yan? Warnanya? Putih ya? Instan. Nih ada lubang-lubang nih. Enggak takut masuk air. Nih kan. Ditutup. Oh, nanti ditutup ya. Kalau dicuci ditutup. Kalau hujanan? Enggak, Pak. Enggak sampai hujanan. Kalau motornya jarang keluar juga ya. Iya. Ya. Oke, sih gitu aja tampilannya. Sekarang kita langsung aja test ride motor ini. Mungkin tunggu lagi beberapa menit biar mesinnya adem ya, biar aman juga. Istimewa juga. Apa istimewanya nih? Saya belum tahu. Starter tangan masih on dong. Oh, starter. Masih on. Nah, ini dengan spek balap seperti ini starter tangan masih on katanya. Coba kita langsung tes langsung. Ini kata ownernya benar enggak sih? Anjay. Oh, ini suaranya, guys. Langsung kita ulas suaranya. Oke. Wah, ini ada teman saya datang nih, guys. Munten, Mamang. Suhu. Wah, dia bawa F1 ZR. Wah, asik. Oke, kita tunggu beberapa menit nih supaya motornya dingin, baru kita test ride. Gimana? Oke. Sebelum test ride, subscribe dulu yang belum subscribe, guys. Oke. Kita tunggu dulu sebentar, baru kita langsung jalan. Boom. A few moments later. Oke. Saya membawa motor Mio ini dan Rian membawa Honda CBR saya. Ini dia orangnya, Rian. Ini ada Ji Anang dia namanya. Ini dia, Bo. F1 ZR. Weh, ini motor pekerja keras nih. Lihat dari tampilannya. Woi, pekerja keras banget dia ini. Ini dulu dia yang suhunya freestyle ya. Asik. Oke, kita sekarang jalan bawa nih Mio, guys. Yuk. Ini kata ownernya nih masih nyala, tadi sudah kita coba, dia masih nyala beneran ya, starter tangannya. Posisi duduk ya sama seperti saya membawa Mio pada umumnya, sama seperti bawa Mio helikopteran itu, guys. Sama ya, karena ini helikopternya ini lebih keras nih. Wah, patoknya ngejar.
Sampai gininya gini geter helikopternya nih. Yuk kita gas. Oke. Di, hati-hati ya. Thank you. Asik. Kita jalan, Rian bawa ini. Oh ya, benar guys. Wow, benar guys. Ini helikopteran guys. Wow. Helikopteran nih guys. Wuhui. Seru nih, seru helikopterannya guys. Kita keluar dulu. Wih, helikopteran. Wah, asik. Wuhui. Bahaya, bahaya, bahaya. Masih ramai, ramai ada orang soalnya. Wah, tarikannya ini mantap banget guys. Wah, helikopteran nih guys. Startnya ya. Anjay. Brum 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 brum. Wow. Ulang 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 ulang. Kayak tadi ada berempetnya. Udah ulang. Tapi udah terbang. Sial. Gimana sih caranya? Kurang dapat barusan. Barusan ada berempetnya ya. Mantap kan? Langsung digaspol. Speknya kalian langsung DM aja ya, ini di Instagramnya Rian. Di Instagramnya Rian di sini ya. Karena saya nggak tahu persis tentang motor-motor spek motor balap-balap gini ya.
Saya cuma mengulas saja test ride rasanya seperti apa. Coba kita tes lagi di sini kecepatannya. Susah nih guys, susah. Wah. Tapi seru ya. Kita tes lagi di sini guys. Semoga berhasil kali ini startnya ya. Karena dari tadi gagal nih startnya, terbang-terbang dia. Kita tes lagi di sini. Langsung digas full gitu ya. Wah, lari ya guys. Gak bisa no. Oh, bentar, ini susah nih guys. Sumpah ini lebih susah daripada bawa motor apa ya, motor patah ya, pakai motor kopling ini lebih susah guys, karena RPM-nya susah ini guys. Anjay. By the way ini mesinnya, wah lepas anjir. Selangnya lepas ya. Ya, selangnya lepas. Oh, aman. Aman, selangnya lepas barusan. Ini di bypass Tangkas nih guys, nyobanya nih guys. Kalau biasanya kan kita jauh ke sana ya, tapi kasihan motornya panas guys, kita nyobanya di sini aja deh. Susah ya. Susah eh ngoyan sing dang. Coba ini ownernya kasih bawa nih guys, saya nyerah nih guys. Ayo Yan, udah kerekord nih Yan. Ayo Yan, semoga bisa ini ownernya, karena ini susah banget sumpah. Oh kan bener kan susah, gimana sih ini. Bentar. Oh naik. Oh, kita masih riset ini guys sebenarnya. Anjir, susah nih. Pak, hehe. Ambil pak, ini masih. Ya pak, ya deketin dong, deketin. Supaya saya bisa lihat. Berebat kan? Wah. Motornya trouble guys. Berebat ya? Harus ke bengkel, kita langsung ke bengkel aja. Tapi tarikannya di awal tuh dia belengok ya. Ini kles barusan, ini lepas barusan. Barusan tak pasang. Udah aman. Kayaknya di karbunya di setting lagi ya. Ini power billy enak banget nih motor guys. Tapi saya kasihan nih. Gila nih motor ini trouble nih guys. Gak apa-apa deh. Barusan berempet di awalannya, tapi narikannya enak. Wuhuu. Ya dipakai terbang-terbang nih enak sih guys. Power wheelie banget nih motor nih guys. Tapi barusan kok trouble ya kalau mau digas ya. Wow itu terbang itu guys. Wuhuu. Melayang roda depan, melayang. Kita sekarang ke bengkel ya. Langsung periksa ini motor guys. Oke itu aja video kali ini guys tentang motor Mio ini ya. Spesifikasinya kalian DM aja ke ownernya langsung nih, Rian kameramen saya ini, IG nya ada di sini guys kalau mau tahu ya spesifikasinya apa. Oh berempet ya, nggak mau enak guys. Oke itu aja videonya, bagi kalian yang suka dengan videonya kalian like dan share ke teman-teman kalian, jangan lupa di subscribe channel saya Xtanter dan nyalakan juga icon lonceng notifikasi. Oke, itu aja dari saya Gus Surya pamit undur diri. See you on the next video. Bye. Terbang. Hehe.